24. Terima kasih. Mohon untuk penelitian untuk disebarkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ifrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin miftah bab rahmatillah ada ma salatan wa salaman daimain mutalazimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di acara yang sangat mulia, yaitu rutinan kita Maulid Arba'in sekaligus haul daripada Bapak Benan, begitu juga Ibu Hajah Jainah binti Jemirin. Mudah-mudahan perkumpulan kita adalah perkumpulan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Perkumpulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan tidaklah kita bangun dari tempat ini terkecuali Allah sudah ampunkan semua dosa-dosa kita. Amin. Allah panjangkan umur kita. Amin. Allah sehatkan badan kita. Amin. Allah angkat derajat kita. Amin. Allah luaskan rezeki kita. Amin. Mobil khusus Allah ampunkan dosa kedua orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Yang pertama-tama saya hormati di sini banyak dewan guru, para asatidz. Di sini ada Amil Samsul, begitu juga ada Ustaz Toha, ada Ustaz Syuhada, begitu juga para asatidz yang lain, orang tua yang lain yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya terhadap beliau-beliau. Begitu juga wabil khusus sahibul bait Bapak Haji Najah. Kita doakan guru-guru kita, orang tua kita agar selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, agar selalu diberkahi kehidupannya, agar selalu diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Ini perkumpulan-perkumpulan yang istimewa. Masya Allah, orang Cikiwul ya punya Sumur Batu, ya Ciketing Sumur Batu punya inisiatif ada Maulid Arba'in selama 40 hari keliling Arba'in. Masya Allah ya, ini orang kalau istiqomah gak tahu pahalanya gimana. Malaikat capek nyatet pahala orang yang istiqomah hadir membesarkan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena satu kali maulid aja banyak janji-janji orang-orang soleh, yang mereka melihat janji-janjinya Allah, mereka melihat janji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al Habib Ali bin Muhammad Al Habsyi beliau mengatakan, lakum bushral ijabati wal qabuli minal maula biwasitatir rasuli. Kata beliau, lakum bushral ijabati wal qabuli, untuk kalian kabar gembira tentang diijabahnya doa-doa dan digobol hajat-hajat kalian. Maka kalau hadir maulid, taruh niat baik, pasang niat yang baik-baik, punya hajat yang baik, tanamkan di maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diijabah oleh Allah, digobul oleh Allah, minal maula, dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, biwasitatir rasuli, dengan wasilah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi begitu juga mengatakan lagi di qasidah yang lain. Beliau mengatakan, "Masyi kama majma'al maulid yujallil kuruh, dha waktu taubatik yal'asi idha batatu,
za jam'an nasyakka fihi takfiru jami'uz dzunub. Beliau mengatakan enggak ada yang paling istimewa perkumpulan di muka bumi ini terkecuali perkumpulan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yujallil quru, tempat kita taruh keluh kesah kita. Za waqtu taubatik yal 'asi idza batatu, inilah waktu yang tepat engkau orang-orang yang maksiat ketika ingin bertobat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini waktu yang tepat ketika Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La jam'un la syakha fihi takfiru jami'uz dzunub. Ini perkumpulan tidak perlu diragukan lagi. Bangunnya kita dari sini terkecuali Allah sudah ampunkan semua dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Maka kalau orang yang tiap hari hadir Maulid, gimana pahalanya itu? Masya Allah. Doanya diijabah, dosanya diampunin, ya, niat-niatnya digobur. Malaikat juga capek. Ya, tapi fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ini majelis yang sangat mulia, majelis yang di mana insyaallah dengan hadirnya kita di majelis Maulid Arba'in ditambahkan kecintaan kita untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kita diajarin oleh orang-orang soleh hadir maulid untuk tambah cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak orang enggak dikasih hidayah, enggak cinta sama maulid, berarti dia enggak cinta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah enggak demen hadir maulid, benci lagi sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kadang-kadang mungkin dia enggak secara langsung bilang benci sama Nabi. Orang yang tidak mengikuti Nabi berarti dia benci sama Nabi. Orang yang enggak mau nurut sama Nabi berarti dia enggak patuh sama Nabi. Jangankan dia, Nabi pun benci sama dia. Makanya orang yang hadir Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang dipilih diundang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah mukanya, ya, biar pada istiqomah, biar pada selalu ikutin caranya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita selalu dicinta di sisi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, yang kedua di sini adalah acara tentang memperingati haul kedua orang tua. Ini adalah bukti seorang anak birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tuanya. Berbakti kepada kedua orang tua selagi mereka masih hidup, dan setelah mereka mati pun kita wajib berbakti kepada kedua orang tua kita. Bukan selama mereka hidup saja, mereka meninggal dunia pun kita wajib berbakti kepada kedua orang tua kita. Salah satu cara ketika orang tua meninggal, inilah dibuatkan haul, dikumpulkan orang, baca zikir, baca maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dipanjatkan doa. Apalagi nanti insyaallah Ustaz Syuhada bakal membacakan doa birrul walidain, doa untuk kedua orang tua kita. Itu yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan oleh Allah dan diperintahkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi patut kita tiru acara-acara seperti ini untuk membuktikan kita sebagai seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ghadaba rabbuka 'ala ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku telah memerintahkan atas kalian, kepada kalian, tentang tidaklah tiada Tuhan yang selain yang kau sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua kalian. Bayangkan, engkau tidak boleh menyembah Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini kan derajat tinggi banget nih. Kalau orang menyembah yang lain berarti dia musyrik kufur langsung. Ya. Ditempel dengan wa bil walidaini ihsana, dan dengan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Menempel ini ayat, berarti derajatnya sama-sama tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ridha Allah fi ridha walidain wa sakhatullah fi sakhatil walidain. Ridha-nya Allah ada di dalam ridha-nya kedua orang tua, dan murkanya Allah ada di dalam murkanya kedua orang tua. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Kalau ada seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, ya, jadi kita harus ambil pelajaran di sini. Kita sebagai seorang anak
ya harus berbakti kepada kedua orang tuh. Wasiatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini ingat loh, wasiatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah tulis wasiat. Allah sebut di dalam Al-Qur'an. Wa wasainal insana bil walidaini ihsana. Aku wasiatkan kepada manusia, kata Allah Subhanahu wa taala. Aku telah wasiatkan kepada para manusia dengan kedua orang tuanya agar berbuat baik. Bayangkan wasiat dari Allah Subhanahu wa taala. Gak usah jauh-jauh. Kalau ada orang dikasih wasiat, melanggar wasiat tersebut, semua orang benci sama itu dia. Betul? Semua orang akan benci sama orang yang melanggar daripada wasiat. Ini ada wasiatnya kok. Misal ada seorang ayah bikin wasiat, ini ada wasiatnya kok. Gua gak bisa begitu, begini, begini, begini. Itu orang yang menentang, dia akan dibenci sama orang-orang. Karena ini wasiat loh. Betul? Apalagi Allah Subhanahu wa taala yang berwasiat langsung Allah. Jadi kita sebagai anak-anaknya kepada kedua orang tuanya agar selalu berbuat baik. Apalagi kata Allah, wa inda kibari ahadihima. Apalagi ketika mereka sudah beranjak tua. Ya, mereka nih berdua sudah melalui masa-masa tua. Udah umur 60 ke atas, 50 ke atas. Itu masa-masa tua mereka. Fala taqul lahum uffin. Jangan sampai kalian bilang ah. Jangan kalian berkata ah kepada mereka berdua. Dikatakan fala tanharhum. Janganlah kalian marah. Wa qul lahum qawlan karima. Dan berkatalah kepada mereka berdua dengan perkataan yang mulia. Dengan perkataan yang bagus. Itu seorang anak diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar selalu berbakti kepada kedua orang tua. Berapa banyak orang zaman sekarang berani menentang orang tuanya, berani melawan orang tuanya, berkata dengan kata-kata yang kasar kepada kedua orang tuanya, mengangkat suaranya di hadapan kedua orang tuanya, melotot matanya di hadapan kedua orang tuanya. Banyak, na'udzubillah. Inna lillah wa inna ilaihi. Anak yang durhaka. Anak yang durhaka. Fa'alaihi naru jahannam. Untuk orang tersebut neraka jahannam. Ingat, seorang anak ketika durhaka kepada kedua orang tuanya, maka neraka jahannam janjinya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang sudah berbakti kepada kedua orang tuanya, begitu juga balasannya surganya Allah Subhanahu wa taala. Kata ba'du salihin, sebagian orang soleh mengatakan, "Masyikama tarigah ilal jannah illa bibirril walidain." Tidak ada jalan lagi menuju surganya Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan berbakti kepada kedua orang tua. Orang mau alim seperti apapun ilmunya, mau pintar seperti apapun ilmunya, durhaka sama kedua orang tuanya, neraka jahanam, kata Allah Subhanahu wa taala. Tahu ilmunya, pintar orangnya, tapi durhaka sama orang tua, neraka jahanam. Na'udzubillah min. Orang mau sekaya apa, jabatannya setinggi apa, durhaka sama orang tuanya, dia akan dimasukkan ke neraka jahanam. Tapi orang enggak pintar, ya, akhlaknya baik, nurut sama orang tua, berbakti kepada kedua orang tua, enggak pintar, bukan ulama, tapi baktinya luar biasa sama kedua orang tuanya, anak tersebut dijanjikan surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi bukan jaminan, ya, bukan jaminan orang kaya bisa masuk surga, orang alim bisa masuk surga, bukan jaminan. Ini jaminan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berbakti kepada kedua orang tua. Ya, jangan pernah melawan kalau ngomong sama orang tua dengan kata-kata yang bagus. Ya, dengan kata-kata yang lembut, ya. Ya, kalau orang tua sakit tengokin. Ya, mau jauh gimana lagi? Orang tua lagi sakit tengokin. Ya, berbakti sama orang tua. Orang tua lagi sakit, ya. Bawa tengtengan. Tengokin setiap hari. Assalamualaikum. Ma, Baba, nih saya bawain makanan kesukaan emak nih sama Baba. Gira nggak orang tua? Gira nggak kira-kira?
Bawain makanan, senang orang tua ini, masya Allah, didoain nambah berkah. Itu anak nambah nambah berkah. Bawain makanan yang bikin orang senang, makan yang enak. Yang udah tua dibeliin keripik singkong lagi, telat akhirnya. Ya. Makanannya yang enak ya. Apa sukanya apa nih? Martabak, beliin martabak. Yang paling enak mana martabak? Beli. Tuh. Sukanya apa? Roti, beliin roti. Sukanya apa? Susu, beliin susu. Susu sapi, beliin. Susu kambing buat kesehatannya, beliin. Madu, beliin madu buat orang tuh. Orang tua itu. Itu yang diajarkan oleh orang-orang soleh. Bawa tentengan, cium tangannya setiap hari, minta redoknya, minta keberkahannya. Ini kagak tempo-tempo datang ke orang tua nyusahin. Orang tua lagi susah, minta duit ke rumah orang tua. Masya Allah, mak, bah, ngomong-ngomong punya duit gak di sejuta. Pinjam dulu dah, ya pinjam dulu, mual diganti. Mual. Mual. Nambah lagi ganti. Masya Allah, nambah lagi nih, Sa. Dikasih nih, besok-besok minta lagi. Ngomong-ngomong sejuta kurang ini. Ada lagi gak sejuta lagi? Masya Allah, gua capek ah. Ya, jangan. Senengin orang tuh, orang tua. Udah kan kita dari kecil diurusin udah. Dikeluarin uang buat kita. Sakitnya kita dirawatin. Ayo, sekolahnya kita dibayarin. Masya Allah, dimandiin, dicebokin. Masya Allah, luar biasa orang tua kita sama kita lagi kecil. Nah, kita sepatutnya balas budi kepada kedua orang tuh, orang tua. Apalagi wabil khusus ibu. Masya Allah. Kalau seandainya seorang anak ya dikatakan oleh Ba'du Shalihin walau hamala ummahu min biladin ba'idin ila makkata wa tafa ma'aha lam yakfi. Kalau ada seorang anak gendong ibunya, bayangin. Min biladin ba'id, dari kampung yang jauh digendong ibunya. Wa tawfa ma'ha, dan dari bilad yang jauh sampai ke Mekah. Wa tawfa ma'ha, tawaf digendong ibunya, tawaf sama ibunya. Lam yakfi, itu belum bisa membayar jasa kedua orang tua kita. Orang tua kita, bayangin. Ada yang gendong orang tua dari sini ke Mekah, ada? Belum ada. Ya, itu kalau seandainya digendong dari Pedurenan sampai sono, tawaf sama orang tuanya, balik lagi digendong lagi, belum cukup. Bayangin, ngebales jasanya kedua orang tuh. Dan faedahnya, kalau orang sudah berbakti sama kedua orang tua, niscaya anak cucunya nanti akan berbakti kepada dia. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW mengatakan, birru aba'akum tabirrakum abna'ukum. Kata Nabi Muhammad SAW, berbaktilah kalian kepada kedua orang tua kalian, niscaya anak cucu kalian nanti akan berbakti kepada kalian. Masya Allah. Berapa banyak kita lihat ya, orang-orang soleh berbakti sama orang tuanya. Ya. Tahu cerita Selina Uwais Al-Qarni ya, hidup di zaman Nabi Muhammad SAW. Kata umiknya, ya Uwais, kalau engkau pergi ke Madinah, ibu sama siapa? Ini pengen ketemu Nabi Muhammad SAW. Bayangkan, ingin bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi Muhammad SAW, man ro'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang melihat aku masuk ke dalam surga. Para sahabat tuh, itu dijanjikan oleh Nabi Muhammad SAW, surganya Allah Subhanahu. Karena menatap Nabi Muhammad SAW, melihat Nabi Muhammad SAW. Ini Sayyidina Uwais Al-Qarni pengen banget ketemu sama Nabi Muhammad SAW. Tapi ibunya dalam keadaan sakit. Ibunya lagi rebahan di tempat tidur. Kata ibunya, kalau Uwais berangkat ke Madinah, siapa yang ngurusin ibu? Kalau Uwais berangkat ke Madinah, siapa yang ngurusin kambing? Kalau Uwais berangkat ke Madinah, siapa yang kasih makan ibu? Coba bayangkan, akhirnya dibatalkan sama Sayyidina Uwais Al-Qarni. Karena memang Sayyidina Uwais Al-Qarni pun mengingat pesan Nabi Muhammad SAW, berbaktilah kepada kedua orang tua.
beliau lebih dengar omongan Nabi dibandingkan ziarah ke Nabi Muhammad SAW. Ini makanya kata orang soleh Al Habib Hasan bin Abdullah Syakiri, beliau mengatakan kam min garibin ba'id wa min ba'idin garib. Berapa banyak orang dekat sama Nabi tapi jauh? Berapa banyak orang tinggal di Madinah ya, dekat sama Nabi tapi jauh, enggak pernah ziarah Nabi, enggak pernah datang sama Nabi, atau dia orang-orang yang enggak pernah ngikutin Nabi Muhammad SAW. Orang dekat tapi jauh sama Nabi. Berapa banyak juga orang yang jauh tapi dekat sama Nabi Muhammad SAW. Orang jauh, masya Allah, yang di Indonesia, ya, yang di Yaman, yang di Singapura jauh, tapi banyak orang-orang soleh yang dekat sama Nabi Muhammad SAW. Karena kenapa? Karena mendengari omongan Nabi Muhammad SAW. Bakti sama orang tuh, orang tua. Makanya Sayyidina Uwais Al-Qarni dibatalkan. Akhirnya ketika Nabi di Madinah dengar kabar ada satu orang namanya Sayyidina Uwais Al-Qarni, diutus Sayyidina Ali sama Sayyidina Umar, dua sahabat diutus ke Yaman untuk minta doa. Bayangin, ini dua sahabat, sahabat besar nih, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sama Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Ini dua sahabat orang besar diperintahkan oleh Nabi ke Sayyidina Uwais Al-Qarni minta doa sama orang tersebut. Bayangkan, berarti derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayat Sayyidina Uwais Al-Qarni saking berbakti sama ibunya, Nabi ketika Isra Mi'raj itu dia ikut katanya. Cuman sampai langit keberapa dia enggak ikut lagi katanya. Dia ikut sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangin, derajatnya tinggi, disayang sama Nabi Muhammad SAW gara-gara berbakti sama orang tuh, orang tua. Ayo kita rubah sikap kita, jangan sampai kita ngelawan sama orang tuh, orang tua. Jangan merasa kita sudah insinyur, merasa kita sudah kerja, merasa kita sudah lulus kuliah, tahu segala-galanya. Orang tua dikatain kolot, orang tua dikatain gak punya ilmu. Nah, ini hati-hati, bahaya, bahaya. Ya, orang yang punya ilmu agama aja gak boleh mengecilkan orang tuh, orang tua. Wah, bapak saya, emak saya gak ngaji sih, mukanya gak tahu ilmu agama, jadi gak boleh. Gak boleh begitu. Kita kalau tahu ilmu agama, yang benar-benar tahu ilmu agama, dia makin nunduk, dia makin tahu ilmunya, dia bahkan berbakti sama kedua orang tua, orang tuanya. Sampai ada pak dulu satu ulama alim luar biasa, saking pengen ngangkat derajat kedua orang tuanya. Ini abahnya bukan orang alim, abahnya bukan orang alim. Ini anak pengen ngangkat derajat abahnya, abahnya ditaruh diskusi yang istimewa, dianya di bawah. Ini kalau pengajian tuh semua orang ditawarin, ayo siapa yang pengen nanya sama ayah saya katanya, ntar dijawab sama ayah saya katanya. Bayangin nih ya, akhirnya kata ini anak, ayah nanti kalau ada yang nanya, ayah bilang aja fihi khilaf, ada khilaf antara ulama. Ya udah, akhirnya nanya nih ya, satu orang tanya nih, fadol balik ngomong fihi khilaf, ada khilaf antara ulama, ntar biar anak saya ngejelasin katanya. Dijelasin sama anak nih, menurut ayah saya ada khilaf antara dua ulama, disebutin. Padahal yang pintar anaknya, yang pintar anak, anaknya cuma pengen ngangkat derajat orang tuh, orang tua. Bayangin sampai segitunya tuh, sampai segitunya seorang anak. Akhirnya disebutin, ayah saya begini begini begini, dulu ngomong begini begini, ayah saya dulu ngomong begini begini begini. Saking ingin ngangkat derajat orang tuh, orang tua. Bayangin tuh, Al Imam Subki radhiyallahu anhu. Imam Subki, imam besar, ya. Sebenarnya sholat buat orang yang udah meninggal nggak boleh di mazhab Imam Syafi'i. Cuman beliau mengeluarkan fatwa boleh orang yang sudah meninggal sholatnya dikodo sama orang yang masih hidup, boleh kata Imam Subki. Karena dulu aku mengkodo untuk ibuku yang sedang sakit katanya. Jadi Imam Subki itu ibunya sakit satu minggu, habis itu meninggal. Satu minggu ibunya nggak sholat, yang kodokin sholatnya anaknya. Bukti anak berbakti kepada kedua orang tuh, itu Imam Subki radhiyallahu anhu. Ayo deh, kalau cerita orang tua nggak ada habisnya. Intinya rapihin akhlak kita, rapihin adab kita. Dan magom-magom yang diantaranya
semakom dengan orang tua, sederajat oleh orang tua. Pertama orang tua, yang kedua guru. Biar hormat sama guru, biar takzim sama guru. Guru ini makomnya sama seperti orang tuh, orang tua. Ada yang bilang lebih tinggihan guru. Ada yang bilang sebagian ulama, kalau guru yang mursyid, guru yang membimbing itu lebih mulia daripada orang tuh, orang tua. Karena orang tua cuma ngebenahin zahirnya doang. Tapi kalau guru ngebenahin zahir dan batinnya dibenahin. Mungkanya tapi sebagian orang soleh guru hormatin juga. Tuh. Yang terakhir yang ketiga adalah mertua. Tuh, Pak. Nih hadirin nih. Kalau mertua jatuh gimana kira-kira? Lagi jalan nih, mertua jatuh, tolongin enggak? Tolongin. Lagi jalan nih, benar yakin? Lagi jalan mertua jatuh, tolongin. Mertua mur. Mertua jatuh sama saya nih. Kalau mertua ya, tolongin. Ya, masya Allah. Jadi para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayo kita rubah sikap kita agar kita selalu berbakti sama tiga orang ini. Orang tua kita, guru kita, dan mertua kita. Insyaallah ini yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau orang sudah bisa melaksanakan semuanya, ini orang akan diberkahi fi dunya wal akhirah, baik di dunia ataupun di akhirat. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.